bakal kasih kejutan, jadi kejutan nanti baru kita zoom gitu ya. Dan kita mau bilang bahwa kita kalau Indonesia Live selalu bakal memberikan hiburan yang terbaik dan selalu penuh kejutan. Karena itu di konser Blue ini kita bakal menjadikan momen ini sebagai momen comeback, yaitu dari teman kita yang kemarin sempat beberapa waktu Desember kemarin kan katanya sakit kan itu, dan ya udah ditulis ya, ya ampun, jadi gak kejutan dong ya. Udah gak kejutan ya. Iya, jadi kita udah dapat konfirmasi dari Indra Bekti bahwa Indra Bekti bakal kita datangkan dan akan memandu acara dari konser Romantic Blue Valentine. Kasih tepuk tangan dong ya. Karena ada manajer Indra Bekti loh di tengah-tengah kita nih. Iya. Nah, tapi sebelum kita memulai, sebelum kita memanggil grupnya Indra Bekti nih, manajernya, kita mau lihat dulu nih kabarnya Kak Indra kayak apa sih dan memimpin lagu Indonesia Raya buat memandu acara Blue dan Garrett Gers ini. Dan ini menjadi momen comebacknya Indra Bekti setelah kemarin sakit ya dan cukup parah, tapi ini menjadi momen comebacknya. Dan kita langsung aja lihat videonya, ini dia. Watch out, watch out. Jadi jangan lupa tanggal 14 Februari Blue Hotel di Jakarta. Ya, tepatnya di Hotel Woman. Oke, jadi kamu segera aja langsung ke Color Asian Live. Kita pergi. Kalau begitu aku tunggu kamu di konsernya Blue dengan judul Blue Romantic Valentine. Bye. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Kita video ini biar kita bisa lihat nih dukungan teman-teman. Dan kita aja langsung panggilkan manajer utamanya dan yang selalu nempel sama Indra Bekti nih. Ini dia, Mas Roy, manajer Indra Bekti. Baik, boleh silakan. Selamat sore, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan media. Perkenalkan saya Roy, manajer Indra Bekti. Mungkin teman-teman sudah tahu kan kondisi Indra Bekti kemarin tanggal 20 Desember di saat ulang tahunnya mengalami pendarahan otak, ya, pendarahan otak, dan proses progres sampai per hari ini sangat baik sekali. Ya bisa ngeliat ya tadi ya. Itu sekitar kita ketemu waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu dengan tim Color Asia Live gitu. Kebetulan juga memang teman-teman sahabat-sahabatnya Bekti juga ya gitu. Jadi saya langsung aja ya, langsung mengkonfirmasi bahwa kemungkinan jika kondisi Mark terus membaik gitu, tanggal 14 Februari ini Bekti tetap akan menjadi host ya di acara Blue ini ya gitu. Itu Mas. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Dan itu juga rekan-rekan media dan orang juga mungkin excited ya untuk melihat ya Indra Bekti kembali ya. Seperti ya tadi, seperti yang kita bilang, ini comeback-nya dia ya. Jadi ini, gak cuma rekan media ya, mungkin betul. Fans-fansnya juga happy banget buat melihat dia balik kerja lagi, ya, balik ya kesibukannya. Jadi kalau saya mau cerita sedikit gitu, kenapa Bekti di acara tanggal 14 ini. Karena memang sebenarnya saya memang sudah kerja sama dengan Color Asia Live ini memang sudah dari kemarin ya, terakhir di Westlife pun dia kan sebagai hostnya juga kan gitu. Bahkan dari awal itu kalau saya urut lagi ke belakang kerja sama sama Color Asia Live ini di Westlife juga itu udah tahun-tahunnya gitu. Ya inilah, jadi waktu itu juga saya ngobrol sama Ko David dengan kondisinya gitu. Karena kita sudah kontrak ya, Juni ya gitu, Juni tahun 2022 gitu, yang diminta untuk di Westlife, kemudian input juga di Blue ini juga dari kita menunggu apa kepastian Blue akan konser atau tidak. Jadi sudah sebenarnya saya sudah kerjasama ya, sudah disiapkan. Nah saya juga konfirmasi dengan kondisinya Bekti, dengan klien-klien yang saya yang lain ya, saya semua konfirmasi dengan keadaan kondisi Bekti gitu. Pada akhirnya Ko David juga bilang
mampu gak ya kira-kira tanggal 14 Februari waktu itu saya ceritakan kondisinya bahwa seperti ini. Setelah yang penting saya tunggu pulang dulu ya waktu itu. Setelah pulang dari rumah sakit pada tanggal 20 Januari pulang dari rumah sakit sampai ke rumah langsung saya update ke Pak David bahwa cerita bahwa Bekti sudah pulang gitu. Tapi saya belum bisa memastikan bahwa Bekti bisa ikut join di Blue Concert ini. Dan beberapa minggu sebelum kemarin kira-kira kita ketemu tanggal 20 ya, 20 hari Sabtu ya, hari 20 amin 3 dari 20 itu saya ceritakan bahwa Bekti sedang kondisinya lagi terapi. Jadi sudah keluar dari rumah tapi sudah terapi. Jadi Pak David juga pengen menjenguk, saya bilang waktu itu, ingin menjenguk. Saya bilang tanggal Sabtu gak usah jenguk aja ke rumah, saya bilang.